Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU mulai merasakan dampak dari pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku. Bukan hanya para pelaku UMKM di Kecamatan Sepaku, namun juga di Kecamatan Penajam, Babulu dan Waru. Kepala Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kuperinda Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kuncoro, Senin tanggal 5 September tahun 2022, menjelaskan, sejak diumumkan pemindahan IKN Nusantara di Sepaku, usaha-usaha masyarakat sudah mulai tumbuh. Bahkan khusus di Kecamatan Sepaku kini banyak muncul usaha baru yang dibuka masyarakat setempat.